Baik, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan bagaimana caranya menggunakan aplikasi Point of Sales. Yang pertama adalah fungsi login. Jadi login dibagi menjadi tiga role. Yang pertama owner, yang kedua manager, yang ketiga kasir. Jadi untuk kasir hanya bisa mengakses penjualan saja. Untuk manajer dapat mengakses purchasing order, terima barang, segala kegiatan yang berhubungan dengan penjualan sampai reporting. Dan untuk owner itu untuk menambahkan produk atau menghapus produk atau transaksi tertentu. Karena owner dapat mengakses semua fitur yang ada di aplikasi Point of Sales, maka kita akan login menggunakan akses levelnya owner dulu. Kemudian yang pertama akan muncul adalah sebuah dashboard. Di dashboard ini ada rangkuman mengenai masalah shortcut untuk Point of Sales, sales report, tokonya ada di mana, ada berapa, user dan sistem settingan. Kemudian di bagian bawah ada total produk yang kurang dari minimum stok. Yang di sebelahnya adalah produk-produk yang akan expire dalam 1 bulan ke depan. Kemudian ini adalah penjualan bulan berjalan. Itu bagian pertama. Kita lanjut ke bagian tambah produk di video selanjutnya.